Yang belum udah dalam. Saya mau wawancara ya. Ada yang mau dirubah, Bu? Salmawati dari Bulo. Bulo? Iya. Ini lagi urus apa ini di sini? Urus SIM, Pak. Itu kenapa mau beli untuk kebutuhan apa itu? Untuk kendaraan, terserah, karena selalu keluar ada urusan jadi urus SIM. Ini barusan ambil SIM atau? Barusan. Karena ada operasi, tahu juga ada operasi apa? Iya, tahu, makanya urus. Jadi alasan ambil SIM karena? Untuk bebas keluar biar enggak melanggar. Sejauh ini untuk setelah kegiatan operasi patuh, iya, untuk pengurusan SIM semakin meningkat. Jadi karena kesadaran masyarakat, karena kemarin kita melaksanakan penilangan, banyak didapati masyarakat tidak memiliki SIM, kemudian banyak juga yang SIM-nya mati, makanya kita banyak lakukan penilangan. Sehingga untuk pembuatan pembuat SIM semakin meningkat. Berapa jumlahnya dan update sampai sekarang ini pembuatan SIM? Untuk sampai saat ini masih relatif meningkat dari yang biasanya hanya 10 pemohon sehari,
sekarang bisa sampai 20 sampai 25 pemohon. Itu ada tambahan waktu penuntutan, Pak? Untuk kami sendiri sudah ada SOP untuk operasionalnya. Jadi kita tidak ada tambahan waktu untuk kegiatan pembuatan SIM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.